Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Salam kenarimania Nusantara dan picomania Nusantara. Edisi masih di hari raya Idul Fitri, sahabat. Saya berada di Pasar Burung Seplindit 1 Kota Malang. Tepatnya di dekat parkiran, nggih. Parkiran bawah ini. Pasar Burung Seplindit 1 Kota Malang. Kita akan cek kondisi terbaru di tempatnya Duta Sangkar. Duta Sangkar ini satu-satunya kios penjual sangkar full jati. Jadi semua full jati, garapan halus, 100% halus, garapan halus, murni halus pokoknya wis. Jadi full jati, garapan halus. Kita akan langsung lihat kondisi di tempatnya Haji Zaini, yang itu milik Duta Sangkar, sahabat. Kita akan coba lihat ya di tempatnya Haji Zaini. Jadi kan tadi dari sini ya, nah ini kan parkirannya ya, dari atas turun, nah masuk sini aja, set, masuk jelah, masuk ke dalam totokan itu ya. Nah ini tempatnya Haji Zaini atau Abah Zaini. Nah, apa saya ini dapat lokasi apa saya ini sangkare kualitas, mengutamakan kualitas, garapan halus, full jati ya. Gimana perkembangan sekarang dan harga-harga terbaru di saat ini, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gimana kabar siang hari ini, Abah? Baik-baik. Baik-baik aja ya. Nah, tak lihat wajahnya cerah. Ya. Secerah apa suasana hari ini, Abah? Iya. Tidak hujan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, perkembangan sangkar ini gimana? Terutama buat sekarang hari spesial pas lebaran ya, Abah. Pas lebaran kita mengeluarkan model-model baru, kualitas meningkat. Dari yang dulu-dulu harga pun mengikuti ya? Harga pun mengikuti sesuai harapan konsumen gitu ya. Nah, tapi harga, intinya kan di sini nomor satu kualitas ya, Mas. Kualitas, harga sesuai dengan kualitas. Harga murah juga ada, harga yang lebih mahal ada sesuai dengan kualitas sangkarnya. Kualitas sangkar sendiri ya. Nah, kalau misalnya kayak di depan sini, nah kayak ini model-model apa ini, Pak? Ini model BNR. BNR? BNR full jati. Full jati ya? Full ruji jati, berapa mili ya? Rujinya kulitan. Ruji kulitan kaku. 1,5 mili ya, Pak? 2 mili. Oh, 2 mili? 2 mili. Kalau kayak gini sampai harga berapa, Pak? Kalau yang ini harganya 250. 250 full jati ya? Ya, full jati. Full jati nego, sahabat. Alus garapan ya. Ini. Nah, lumayan. Sepetanya lebih halus lagi. Nah, sebelahnya ini apa, Pak? Ini model cungkok. Model cungkok. Ya, okay. Model cungkok. Ini pakai kayu apa, Pak? Ini kayunya jati. Jati, ya. Oke. Okay. Ada campurannya ini. Ada pernik-perniknya ini. Oh, ini listnya ya, ini ya. Campur sampai berapa kira-kira kan? Kalau ini 275. 275. Ukuran yang lebih besar ini. Oke. Kita ada seninya di sini. Cantik jadi mah ya. Modelnya nggak monoton lah gitu. Ya. Nah, kayak sangkar sini bawah ini, Pak. Nah, ini pokokan. Yang kualitas. Ini super gitu ya. Banyak dari jati yang open. Jati open. Ya, jati open. Rujinya ruji super. Ruji super. Bunder. Lah, kalau boleh tahu ruji super ini kayu apa? Kali ruji pakai bambu. Bambunya apa? Bambu apus. Bambu apus. Bambu apus. Asli ya? Ya asli bambu asli, apus. Bambu tidak bubuk. Nggih. Jadi udah openan loh ya. Ya, juga open juga diobat. Ukuran berapa kira-kira ini, Mbak? Ini ukurannya ukuran 5535. 5535. Panjangnya 55, lebarnya 35.
Oke. Ini biasanya peternak-peternak gede nih yang banyak yang pakai, Pak, ya? Yang pakai. Ukurannya dari dulu tetap sama. Tetap. Jadi mau ada perkembangan tempat atau nambah itu jadi enggak membingungkan tempat. Oh iya iya iya. Jadi seragam. Nah, yang atas ini yang warna-warni ini harganya sampai berapa? Kalau warna-warni ini harganya dimulai juga dari kayu jati ini. Jati jatiko ini 225. Oke, sebelahnya model Venir. Ini warna-warni juga kayu jati ini. Hah? 250 ini. 250. Ya, sama. Ini sama. Ini model udah jungkok ini. Oh, enggak sama tadi beda ya? Beda, ini model Kates. Oh, model Kates. Nggih. Kalau ini berapa ya, Pak? Ini model Kates ini 225. 225. Ya. Oke. Ini campur juga apa jati? Ya, campur. Campur juga ya. Nggih. Ini kita pakai kayunya yang kualitas. Kualitas ya. Jadi enggak bubuk, enggak anu, enggak bengkong. Oke. Sepetanya juga bagus. Ini ada yang lucu nih, Pak, sangkar di depan ini, Pak. Yang mana? Nah, ini, Pak. Yang mentahan ini, Pak. Yang mentahan ini sangkar anu. Sangkar kutut untuk jemuran ini. Sangkar kutut untuk jemuran. Ya, modelnya sangkar. Lucu, Pak, ini, Pak. Ya. Ini kayak saya lihat cuma di tempat Abah aja ini, ya, kayak ini, Pak. Ya. Mengerti sini aja yang ini. Belum anu ini. Ini tangkringannya juga saya bikin sendiri nih. Oh, pangkringan ini sendiri. Jadi ya, model sendiri. Bisa dibuka. Oh, ya. Dilepas. Ya. Bisa. Oke. Jadi ini modifikasi sendiri. Untuk memudahkan apa? Pengumpi kutut. Nah, ini bahannya pakai apa ya? Bahannya juga sama ini dari bambu apus. Bambu apus? Ya, awet ya. Bambu apus semua ya. Full bambu apus ya? Ya, full bambu apus ini. Sampai berapa kira-kira mentahan? Kalau ini 175. Mentahannya ya? Ya, 175 nego ini. Nego juga. Oke. Semua bisa nego. Semua bisa nego. Aman ya penting, Pak ya? Aman. Bisa nego. Oke. Tak lihat tadi ada sangkar murai juga ini, Pak. Ya. Nah, oh ini nggih, sangkar murai. Ini ukuran nomor berapa, Pak? Ini ukuran 55. Ukuran diameter 55 nomor 2. Nomor 2. Iya. Ini juga sama dari bambu apus semua, Pak? Dari bambu apus halus ini. Apus semua. Eh, sininya halus. Oh, tebel. Tebel. Oke. Okay. Ini nah. Oke. Okay. Ya. Rujinya lurus-lurus. Pintunya juga semua pintunya enak. Ada yang lancar tadi yo. Ya lancar. Lek bahasa Jawa lanyah lek. Enggak khawatir lemes. Khawatir lepas. Iya, Pak. Nah, sing ini belakang-belakang ini, Pak. Ini model kosan. Kosan. Kosan BP. Pakai kayu apa ya, Pak? Ini pakai kayu jati enggak sandingan. Jadi full belakang besar juga. Iya. Rujinya juga pakai rujinya juga ruji bambu apus. Apus juga semua. Ya pilihan ini. Pakai apus semua rata-rata, Pak. Iya. Kita enggak mau resiko. Enggak mau resiko. Jadi karena ini jual barang kesenangan. Kita harus yang bagus kali ya. Kayak gini harga berapa ini, Pak, kira-kira? Kalau ini limited edition ini. Limited edition. Nggih. Limited edition ini 400. 400. 400. Ini modelnya okay. Model laci. Nah, yang sebelahnya kayak ada coret ini, Pak. Nah, ini coret ini. Kayak gini namanya apa ya? Namanya kayak jati. Coretnya kayu ini jati. Namanya ini ada yang bilang model apa ya? Batik ini. Batik. Iya, ya modelnya, motifnya itu. Iya. Ini okay. Tembus. Tembus, oke, dapat. Kita akan cekkan dulu, dapat. Tembus. Nah, ini tembus ini. Oh, sampai sampai bawahnya ya? Iya, bisa ini bisa dilepas. Iya, Pak. Istimewa, dapat. Ini bisa dilepas. Kalau kayak gini sampai berapa kira-kira? Ini yang ukuran 40. Ukuran 40 ini 450. 405. Nah, ini bisa dilepas. Oh. Tadi dua yo. Ya. Bisa dilepas. Ini okay. Biasanya kalau orang-orang dipasang itu untuk nahan angin. Biar apa? Anteng lah, enggak goyang. Iya. Biar enggak goyang.
Oke, siap. Lengkap dengan karpetnya. Jadi satu paket, Pak, ya? Ya, satu paket. Apa dapat pelangkringan juga? Iya, pelangkringan tempat makan minum sama. Sama semua, ya. Oke. Ini yang model BNR nomor 2. BNR nomor 2. Iya. Oh, tetap sama tadi ukirannya, ya. Ini bahannya juga jati semua. Jati semua? Jati semua. Nah, harganya berapa? Kalau yang ini 500. 500. Iya. Full jati, kayunya, ujinya bambu apus. Apus. Oke. Jadi kayu pilihan, ini bahannya pilihan semua ini. Pilihan super semua, ya, Pak, ya. Oke. Enggak ada yang lemes, ini kaku semua. Siap, sahabat. Jadi stoknya lumayan banyak, ya. Mengutamakan kualitas garapan halus. Ya. Tuh. Ini juga ini ada yang ruji hitam. Tadi kan ruji kuning. Ruji kuning. Ya, ini ruji hitam. Ruji hitam. Sesuai dengan selera. Tapi bambu apus juga, Pak, ya? Ya. Bambu apus juga, sahabat. Istimewa, sahabat. Ini juga. Ini yang model kosan BP. Kosan, gih. Tapi yang ininya agak. Oh, kecil. Ya, kecil. Yang tadi lebar, ya, yang tadi, ya. Harganya lebih murah. Sampai berapa? Untuk harian ini 275. 275. Ya. Oke. Ini siap, juga rujinya pakai yang kulitan. Siap. Kita ngobrol santai dulu, tanya-tanya. Ya. Masalah apa ya? Kualitas itu apa sih? Lah, kenapa kok lebih suka jual sangkar yang kualitas daripada sangkar yang biasa-biasa aja? Ini mulai dulu-dulu saya jual yang kualitas, karena kita jual barang kesenangan. Oh, gitu. Nah, barang kesenangan, jadi sekalian bahan yang bagus, garapan yang bagus, hasilnya juga yang bagus. Ini kalau langganan-langganan sudah tahu semua ini, sampai bertahun-tahun. Karena mereka sendiri yang bilang, yang beli dari sampai itu sangkar masih ada. Iya. Saya seneng. Akhirnya bilang sama temennya. Jadi kalau di, nular lah, geduk ya, tular gitu, Pak. Geduk tular. Akhirnya ya ada yang via telepon minta diantar. Okay, jika saya antar, kalau dalam kota. Oke. Nah, sahabat, nomor Abah Zaini nanti yang bisa dihubungi, 0821 4055 2200. Mantan, Bang, ya? Betul. Nah. Tetap dari dulu tetap. Tetap, Bang, enggak ganti. Enggak ada perubahan. Oke. Lokasinya juga tetap di Pasar Burung Seplindit, sahabat, ya. Tadi kan sudah saya arahkan tempat-tempatnya. Nanti bisa di WA ke abahnya langsung tanya-tanya. Misalnya mau request sangkar model dari pesan, pemesanan sendiri gimana, bisa, Pak? Mau pesan sesuai keinginan, model maupun ukuran bisa. Bisa, Pak, ya? Ya bisa, kita layani. Mau jadi enak, Pak, ya? Ya, mau model apa, ukuran berapa, terserah. Oke, tapi intinya bisa lebih, mau pesan namanya kualitas sih. Umbaran yang ukuran berapa, 1 meter, 1 meter setengah, 2 meter kita ada. Mau bisa. Yang ke knockdown, mau yang paten ada. Oh, ada semua, Pak, ya? Ya, banyak semua dari jati. Tanya-tanya kan nggak apa-apa, Pak, ya? Nggak apa-apa. Nanti, oke. Nanti biar tanya-tanya langsung ke Abah Zaini, sahabat. Bisa. Jadi, sahabat, bersama pemilik dari kios Duta Sangkar, lebih mengutamakan kualitas. Tapi di sini tuh mayoritas bahan full jati dan pakai bambunya apus, nih, Bang. Ya. Open juga, sahabat. Nanti bisa di WA langsung ke nomor Abah Zaini. Saya akhiri dulu liputan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.